Tanggapan netizen kan pada bilang gini, eh kamu tuh pura-pura blok on ya. Kak Amanda itu ini Inggris, keturunan Inggris. Kalau Boyen? Kalau Boyen keturunan iblis. Jadi siapa bilang katanya kopi aku airnya beginilah begini. Kemarin katanya bilang ada pakai air adirator. Laris manis kayak orang-orang gitu. Lagian kamu mau minta masukan telat udah 19 tahun buka warung baru minta masukan. Wah, 19 tahun udah kuliah dong, Bu. Kalau jualan tuh mesti ada tips-tipsnya, enggak asal jual aja laku, jual aja laku. Kayak ini kamu jualan gorengan gini. Emang enggak laku hari ini. Pertahankan sampai 1 minggu. Udah keluar bulu-bulunya baru. Mohon maaf nih, sejak kapan gorengan balik? Terus kalau kamu jualan kayak jualan telur, orang kamu jualan telur di sini ada 10 kilo. Orang mau beli 5 atau 9 kilo. Jangan dikasih. Kenapa? Setengah kilo aja. Nanti kamu enggak bisa jualan. Jangan sampai orang borong, nanti kamu gak bisa jualan. Loh, kalau mau jual teh, beli satu aja. Loh, beli lima, jangan! Nanti yang tak jual apa kalau ibu beli lima? Oh iya, habis ya? Gak ada yang dijual lagi. Pantesan aja Budi tuh sukses punya warung di mana mana udah ada warung. Gak sukses, aku gak sukses. Ngapain kasih tips? Orang kok jualan, kamu tuh dikasih promo tuh dikasih tulisan yang gede gitu loh. Oh, harus dikasih banner? Iya dong. Promonya ntar apa tulisannya? Wariwing. Wariwing? Wariwing. Wariwing? Jual macam-macam. Jual macam-macam apa tuh? Apa aja tuh? Apa aja tuh? Nah, mereka penasaran. Apa aja tuh yang dijual, nah, pasti kesini. Pasti gue nyajami harja, apaan cu? Gitu, jualan. Lagian kamu tuh masih perawan. Iya. Bu ya mandi tuh sehari 9 kali. Kulitnya tipis 9 kali, iya, mah. Biar bersih, kamu tuh kan gak cantik. Iya, ya. Iya Budi. Dulu kan Budi juga begini. Cantik, nanti orang penjual nggak mau melihat aku kan kalau cantik, ah jadi nggak ini, nggak laris. Ih, orang jualan cantik ya laris lah. Kalau lihat begini kan, ah beli ah daripada dia, kayaknya dia orang kaya deh, nggak jadi ah gitu. Lu tuh nggak cantik kalau ngomong jangan gini. Gimana Bude? Yang biasa aja. Ini kamu harus menghormati Bude. Bude tuh orang tua. Orang tua duduk, kamu harus duduk. Ngomong berdiri tangannya. Budeh. Masih lengket. Ya kan, bener kan? Tuh kan Budeh. Gimana nih? Masih lengket. Tuh ya. Coba Budeh, aku juga mau. Kalau ada sensasi lengket. Cara jualan yang bagus, kalau ada orang lewat, mau beli nggak beli ditawarin, mas. Oh, gitu. Sama laki-laki ya. Matanya harus gitu. Iya, kalau yang lewat laki-laki, mas. 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 Aduh, tambah nggak cantik kamu. Gimana dong Budi? Mas. Mampir dong. Bisa-bisa gitu ya? Bisa kok nitip KTP. Gitu. Loh dia gak bawa duit. Gak ada KTP.
Astaga, ini kan enggak boleh pakai KTP, Bude. Lah kalau aku pernah dulu beli bensin, aku ketinggalan, aku nitip KTP. Boleh kok. KTP siapa tuh? KTP-nya tetangga lah. Udah KTP siapa? KTP-ku. Jualan gitu yang manis, yang ramah. Harus rayu-rayu gitu tuh, ya. Tuh, kalau bisa tuh mata itu yang hitam ditaruh kiri semua. Ya pokoknya kalau yang ibu-ibu apa kan yang lewat, iya. Cewek tuh beli enggak? Gitu. Kalau ibu-ibu tuh yang lewat. Apa beli enggak? Oh, agak diketusin dikit. Apalagi kalau cewek-cewek. Paling enggak beli padahal dia mau beli. Dia kesini ya, cewek masuk kesini itu. Iya. Paling enggak beli gitu. Biar orangnya pergi. Heran deh, kok Bude bisa punya 20 warung laku gitu ya. Mata dulu ya. Begitu. Mau beli atuh. Beli apa? Bohong. Bohong kamu gak mau beli kan? Kamu cuma nol ya. Yakin kamu mau beli? Gitu aku deh. Bawa KTP enggak? Bawa KTP enggak? Ini wah kena cat bener ini baju. Bawa KTP. Lengket tip, Bude. Ya, lengket. Bude, kita kok wangi udah terbang ya? Mau beli? Beli apa? Mau beli roti. Beli kok enggak bawa dompet? Iya, beli enggak bawa dompet, cuma bawa tangan sama bawa diri aja. Ada ini, ada uangnya di kantong. Mana? Tuh kan Bude kalau ngutang begini gimana Bude? Kasih enggak? Aku kan Gen Z jadi cashless aku. Gini aja. Ngutang boleh, titip ini titip duit dulu aja, iya. Tapi belinya ngutang. Titip duit beli. Nah, titip 20.000, belanjanya 5.000 gitu. Iya. Ngutang enggak apa-apa, ngutang 5.000 enggak apa-apa. Tapi titip 20.000 aja dulu. Rugi dong saya. Enggak dong. Kita yang rugi dong. Kita. Kamu ngutang kok. Kita cuma dititipin duit mau ngapain? Kita rugi lah. Iya, kan saya anak kos. Lah gimana nih Bude, kesian anak kos nih Bude. Aku enggak berduit. Aku enggak peduli. Wah, tuh beli rokok. Ngutang dulu, ntar besok aku bayar. Gimana Bude, kasih enggak Bude? Kalau gitu aku balik aja deh. Tergantung kamu dong. Jangan apa-apa Bude, apa-apa Bude. Kan minta tipset. Ya dia kabur kan Bude. Gak jadi belanja kan Bude. Gimana rame Bude. Sabar, nanti 4 orang gitu lagi. Bangkrut. Kamu minta masukan Bude. Bangkrut. Ini kalau Bude kasih masukan itu kamu jalanin. Pasti warungmu itu awet. Iya. Bener, awet banget. Insya Allah ya. Ya. Tapi Bude bener kan ngasih tipsnya yang kayak tadi? Ya, Bude mau apa? Biasa nemuin gebetan. Yang lama kemana Bude? Yang lama kemana? Sakit. Asli Bude tinggalin. Udah lagi sakit. Lah, dapetnya sakit lagi. Ngapain? Caranya gitu ya. Udah Bude, hati-hati Bude. Iya, pergi Bude. Dulu ya. Iya Bude. Apa? Lewatnya mana? Lewatnya sono, kiri, sono, kiri, sono. Padahal aku mau ke sana. Iya. Manda. Kenapa Manda? Enggak apa-apa. Tumben ke sini warung kamu lagi sepi ya? Ini juga warungnya enggak ada orang. Aku kan bisa online, pesan online. Oh, kamu sekarang ada online-nya? Iya. Aku juga nanti ada. Ada nanti aku offline-nya. Kamu kenapa gak mau duduk? Oh, lengket. Berdiri aja deh. Baju kamu mau gak berubah warna? Lu sih nanti. Agak lebih aman baju kamu sih. Kamu tahu nggak tuh ada itu cewek yang itu tuh siapa yang anaknya Pak RT gitu ya? Anak Pak RT? Baru datang dia ya? Yang kalau nggak salah rambutnya itu ya,
pirang itu ya? Iya. Yang tinggi itu yang putih kan? Iya. Tahu nggak? Ih, parah banget. Dia kan liburan terus di social media tuh dia kayak ngepost-ngepost dia liburan terus gitu. Padahal dia nggak kerja kan? Ih, hedon banget gayanya ya? Iya, parah. Ih, sok-sok posting-posting kapal pesiar gitu ya? Iya, benar-benar. Iya kan? Iya. Aku curiga tuh dia kerjanya apa ya? Dia kan di rumah terus. Ih, pasti dia kayak lagu tau. Ina, 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 Ina! Jangan-jangan dia Ina, Ina. Iya. Aku tahu dia kerja apa tuh. Dia kayaknya judi slot deh. Bisa jadi. Iya. Ih, kamu udah ketemu loh dia? Aku belum ketemu sih, tapi kata orang-orang gitu, konon katanya gitu berita-beritanya ya. Anak Mary tuh katanya nggak beres gitu. Ya kenapa sih dia? Ih, nggak tahu dia tuh. Ih, aku penasaran deh pas aku beres. Kamu kenapa sih? Beneran nih duduk nih. Aku sih... aku sih udah terbiasa ya. Oke. Aku ya. Terbiasa. Enggak aja. Kayak janganlah. Malaikat ya kelihatan ya kan. Hah? Enggak tadi ada tiba-tiba angin kencang. Sos tomat hidup. Setan. Hah? Oh, setan. Kamu cantik banget sih. Makasih setan. Yeah. Terus. Kamu lagi cosplay jadi Pilus ya? Cantik banget ya. Jangan gosip, ini tuh bulan baik. Mendingan nyari kesibukan yang baik-baik. Setan. Setan ngomong. Mendingan gosip aja, ngapain? Biarin aja, seru tahu gosip. Kapan lagi di bareng? Jangan tahu. Sini, aku kasih tahu. 1001 jurus anti julid saat bulan puasa bareng Bayu. Wah, aku sih udah pake, soalnya Bayu itu kartu internet dengan signal nomor 1 Telkomsel. Wah, aku juga udah pake tahu. Nih, jurus pertama dari Bayu yang bikin kamu untung. Khususnya di bulan Ramadan, Bayu mengeluarkan kuota super kaget. Kamu bisa dapetin kuota 7GB cuma dengan harga Rp20.000. Udah gitu nih ya, masa aktifnya itu dapat 30 hari. Wah, iya. Iya. Wah, keren banget kan? Nih, aku tambahin ya, jurus anti mati gaya saat puasa. Yang pertama, pokoknya pantengin terus social media Bayu karena banyak banget acara seru buat nemenin Ramadan kalian. Dan yang kedua, bisa bangunin pacar. Nah, tinggal teleponan pakai kuota Bayu. Dan ada lagi nih, yang ketiga, bisa streaming film anti buffering pakai kuota Bayu. Dan masih banyak lagi pokoknya jurus Ramadan lainnya deh. Itu dia, 1001 jurus Ramadan seru bareng Bayu. Pokoknya dengan kuota super kaget kamu bisa bebas internetan 24 jam dan pastinya hemat di kantong. Jadi ya, Ramadan bareng Bayu rame dan seru. Tiba-tiba hawanya enggak merinding ya? Apa tuh hawanya? Tadi merinding sama bau. Baru kali ini loh saya baru tahu bau-bau setan, bau sangit ya. Yaudah ngomong-ngomong, aku mau cek warung aku dulu ya. Aku masih belanja. Iya, tapi aku penasaran tau sama si anak PRT itu. Nanti kalau kamu udah ketemu kasih tau aku ya. Aku sih belum sih. Nanti iya. Oke, nanti kita cerita-cerita lagi ya. Iya. Oke. Yaudah ya, selamat bekerja ya. Iya. Kita tetap saingan kan? Iya, tetap dong. Ya, bye. Okay. Bye. Beres-beres dulu. Aku mau panasin kopi, mau panasin air. Bentar. Beli. Apa kamu bilang tadi ngajakin beri? Mau saya beri? Salah denger. Mau beli apa? Iya. Mbak, saya mau beli. Tunggu. Wah, ini ada pelanggan nggak jelas. Saya mau beli ini. Mau beli apa? Saya mau beli ini. Mau beli apa? Ini. Oh, mau beli itu. Itu gorengan. Kamu beli gorengan. Itu ngomong aja gorengan. Ini tuh banyak. Kamu mau beli apa? Ada tahu, ada risol, ada bala-bala. Oh, asli loh. Lah emang di squishy, lihat dulu.
kopi Mbak yang manis ya. Yang manisnya aku. Ya udah aku beli kopi pahit liatinnya Mbak. Jangan so manis ya. Aku beli kopi ini aku bikinin ya. Wish. Apa? Pakai kuku palsu. Pate siapa? Kuku saya mah tinggal gini doang nih tuh. Tuh jadi. Kasih tempelin. Ih, tinggal tempelin doang di bawah. Coba. Merah. Iya. Tuh, biru kan? Ya. Kuteku. Biru. Biru beneran loh. Biru emang. Ini kayak angkot, nabrak angkot. Cut. Ya. Ya udah aku mau itu ya, mau bikinin kompensin kopi. Apa? Kamu lama banget ya anak ya. Makasih ya. Iya, Mbak. Tidur, Neng. Iya. Iya, bulan puasa, Mbak. Jadi saya kadang enggak konsen gitu. Bulan puasa jadi enggak konsen. Iya. Kan kamu yang ngabisin takjil saya kalau sore. Udah keduluan dia belinya. Oh iya. Oke. Mau curious bisa curious. Bisa, aku belum ada sih kebenaran, saya belum bikin. Oh, cash aja ya, cash only. Cash di sini terimanya cash only, terima ini ya, ngutang gak bisa. Gak bisa kasbon ya Mbak? Gak bisa. Siap! Oke, yaudah kalau gitu aku bikinin kopinya, nanti bayar nanti aja. Bayar nanti aja ya, oke. Aku masuk dulu bikinin kopi ya. Iya, aku kemana? Sini, saya yang masuk ya, kamu di sini. Oke, duduk sini ya. Iya. Sini ya kak. Ini meja. Ini meja. Oh iya ya. Yang ini aja deh. Tapi ngomong-ngomong kamu siapa sih? Aku baru lihat deh. Aku tuh anak Pak RT. Hah? Anak Pak RT? Iya. Ngapain ikut-ikut? Aduh dari tadi banyak banget yang nempel hari ini. Ini buat alas meja aja nih. Bisa ini bisa. Buat alas meja. Nih, harus gini, ini harus. Ini Peng Shui harus kayak gini. Nah, apanya? Peng Shui. Oh kakak Cina tah? Iya. Saya dari tanah gocap. Tanah abang. Iya. Kamu anak Pak RT? Iya dong. Oh, kamu anak Pak RT yang diomongin Amanda itu? Iya. Lah iya dijawab. Lah dijawab. Gak jadi. Rambutnya pirang, putih. Oh, yang gak kerja tapi kamu banyak duitnya ya? Yang libur-liburanmu tapi kamu gak kerja ya? Ina. Kata siapa aku nggak kerja? Weh. Ada nyampein tahu katanya sama-sama punya warung juga sih. Siapa tuh yang nyampein aku nggak kerja? Itu loh. Yang punya warung juga sebelah sana katanya kamu bilang kayak gitu. Katanya kamu anak PRD tapi hura-hura mulu tapi nggak kerja. Wah. Tapi sukses. Wah, coba tanyain. Halo. Kenal satu episode. Maaf sih kalau nggak pakai sendal begini suka lupa. Iya. Mungkin Kak Inyong. Steph nggak tahu ya? Iya kan udah kenal udah. Ojek dia ojek di sini. Ojek di sini. Iya mungkin Kak karena satu episode dia nggak hafal mungkin ya sih. Iya. Baru satu episode. Benar. Nonton film membawa itik. Selamat malam perempuan cantik. Yeah! Aku dong. Aku. Pantuni. Nonton film membawa itik. Cakep. Selamat malam dikit lagi disuntik. Lupa. Ini kopinya kamu udah jadi. Oke, kamu mau pesen apa? Aku pesennya kamu kalau diajak ngobrol nyambung dikit ya. Tapi lo gak bisa. Udah gak bisa. Silakan kopinya, Tior. Iya.
Iya. Ya kan kabelnya udah banyak yang putus. Oke. Jangan ke Pak RT. Ini anak Pak RT yang itu loh yang gosipin rame-rame dia tuh kayak. Apa? Apa? Gimana? Enak kan? Aku nggak mau minum kopinya Boyen karena nggak bersih. Nggak bersih? Kayak ngomong kayak Billin ya? Kayak lagi Billin ya? Aku nggak mau. Kalau kopi mah nggak enak, apa kurang manis, kurang apa? Bukan yang nggak bersih. Kalau bersih mah no air keran. Kopi mah makan. Air keran juga kotor, tahu harus difilter dulu, ya kan? Bener. Pernah gak di rumahnya kerannya ditarik, ditaruhin kos kaki buat ngefilter? Buat nyari. Ada dipakein kos kaki. Ya. Dipakein kos kaki dia. Apa? Karena dia mau upacara besok. Ya kos kaki. Kenapa? Enggak ngajak. Kenapa kamu ngajak kopi? Ini kopinya gak enak, gak bersih, pahit juga. Wah. Kopi Amanda sih pasti lebih enak daripada kopi si Bang Boyen ini. Bang Boyen! Bang Boyen! Tuh kan tuh lihat nih ya. Lu kabur ke sana kalau di sini. Tempel mulu pecet. Kamu jangan sembarangan ya, jangan fitnah-fitnah ya. Nah, kalau ya, manggil tuh Boyen tuh Mbak. Kalau Abang tuh jangan Boyen. Siapa? Boen. Boen. Iya. Boyen kan Boy kan Boy cowok, En kan selesai. Ya. Putus sama cowok. Ya. Dia emang baru aja selesai jadi laki dia. Iya. Tuh, jakun-jakun udah hilang. Enggak lah, kayaknya cewek ini pakai wig aja kan? Ini? Mana? Enggak, ini tanam benang. Bukan. Kamu jangan fitnah-fitnah dong, ya, jangan nyebar-nyebarin berita hoax ya. Kopi itu paling enak di sini. Ini terkenal loh kopinya di sini loh, kental, manis. Udah gitu tau gak, warnanya pekat. Kental, manis, warnanya pekat. Nah, iya. Apa kira-kira? Aku tahu. Susu kental manis. Susu kental manis. Iya sih, kentalnya di sana, manisnya di sini sih emang. Tuh aja kalau aku sintal, ya kan? Tapi kita mau ngomong nih sama kamu, aku mau nanya-nanya ya. Ternyata bukan daster aja lo, kaki aku juga nempel lo, lengket. Iya. Parah lo. Makanya beneran di beneran dilem-lemin biar lucu atau kayak emang nempel beneran? Emang nempel ini beneran. Beneran. Tapi kalau Boyen emang dia kaki nempel, tangan nempel emang cicak kan. Tapi biar enggak seujon ya. Kita kan udah selalu menduga-duga kamu. Kita mau nanya aja langsung nih to the point ya. Pekerjaan kamu sebenarnya apa sih? Pekerjaan aku? Iya. Ada dua nih. Mau tahu yang mana dulu? Ya kan saya belum tahu. Tahu satu tadi. Oh iya. Oh iya. Oh, iya. Oke, satu di bidang game jadi BA. Iya. BA tuh tugasnya ngapain? BA itu panjangannya apa BA? Boyen amat. Ya. Bisa, cakep, anjas. Batu. Nih kamar di sono ya, jadi cakep mulu ya. Ada anjas. Apa kalau BA tuh kerjanya apaan? BA itu kayak nge-support tim aku yang ada di Mobile Legends. BA Onyx. Kontrak 1 tahun, 3 tahun cuma 1 tahun lagi. 3 tahun berapa emang? Apanya? 3 tahun kontrak berapa? Gajinya? Enggak maksudnya tiga dia tahun, nanya, kontrak si 3 tahun. Nanya, kontrak 3 tahun, pintunya pintu berapa? Iya. Oh bukan kontrak di kos-kosan, bukan. Kita belokin dia nyambung, kita nyambung dia belok ya. Makanya, kudu belok, ambil. Terus selain BA apa? Aduh, puyeng lagi. Ya udah lanjut ya. Selanjutnya apa? Selanjutnya aku syuting-syuting kayak gini. Oh, kayak gini. Oh, itu. Tiga, Deng. Tambah lagi 3 pekerjaannya. Satu lagi aku ada, boleh promosi gak, Kak? Boleh. Ada bisnis baju Korea, guys. Jangan lupa dibeli. Ada di bio aku. Mau beli gak, Kak? Mau. Nah, ini cakep nih. Aku boleh kok, aku lagi nyari baju Korea. Ya, iya kalau bisa. Cowok Korea ada gak cowok Korea?
Oh, jomblo ya? Ntar aku cariin. Yang kayak Jimin ya? Yang kayak mana? Jimin. Oh, kakak Army ya? Aku bukan tentara. Bukan. Ada kosong. Lagian juga kalau gini bukan tentara, Satpol PP. Oh, tahu, pemuda Pancasila. Bukan pemuda. Beda lagi. Beda lagi. Oh, beda lagi. Oh, itu mah ormas dia. Mas. PP kan pemuda Pancasila? Iya, kalau PP itu petugas apa sih namanya? Pamong Praja. Oh, itu mas Satpol PP. Kamu emang enggak tahu singkat-singkatan gitu ya? Tergantung. Yang aku tahu, yang enggak. Sim apa kepanjangan sim? Itu mah EZ, bro. EZ apa itu? Easy. Oh. Bahasa game. Iya. Kalau sim tunggu bentar. Izin mengemudi. S-nya apa? S-nya? S-nya dingin tuh biasa itu. Namanya apa sih surat, Lenong ya? Surat izin mengemudi. Ya. Nah. Lagi. BPKB. Aduh. BPKB enggak tahu. Tunggu, clue. Iya, BPKB. Digade yang bisa digade. BPKB. Iya. Lagi BPKB cepet itu. BPKB ayo. Tunggu bentar. Badan. Badan siapa? BPKB ini kepikiran bapak. BPK ya. BPJS aja boleh gak? Boleh. BPJS apa? BPJS tuh kesehatan. S-nya itu... gak jadi deh. Lupa yang apa aja yang kita punya nih, 17 tahun dapet. KTP. Kartu tanda penduduk. Gomong aja lah. Ya udah kalau gitu kita mau nanya lagi. BUMN ada panjangan ya BUMN? Tahu yang PNS kan? Bener sih, itu iya orangnya bener. Orang yang kerja di BUMN bener, dia jadi PNS. Emang BUMN artinya apa? BUMN? B-nya... Butuh uang, mama nagih. Cepet banget ya mikirnya. Kayaknya gak jadi sugem banget. Enggak tau aku. Kaget kok sayang. Katanya mau gombal tadi. Lah tadi gak denger. Lah yang error-error itu gak jadi? Oh ntar aja. Oke. Tapi kita mau nanya lagi nih. Ada gak sih tanggapan netizen kan pada bilang gini. Kamu tuh pura-pura... Polos. Blok on ya. Itu. Ya. Bahasa alusnya kan polos. Ya kalau kalau bahasa kampungnya begitu. Pura-pura. Bahasa kasarnya tuh polos. Bodok gitu ya. Polos dia polos. Itu gimana sih tanggapan kamu? Aku tanggapan aku ya? Iya. Aku sih biasa aja, soalnya kalau dibilang on gak apa-apa, tapi kan bisa dapet duit. Bener, orang pintar belum tentu ya, sukses bisa berhasil ya. Biasanya orang pintar tuh kerja kantoran, bisnis, karena mereka punya otak. Kita? Iya namanya manusia mah pasti punya otak, Pior. Tapi ada yang kepake, ada yang nggak dipake. Nah, kalau Pior nih salah satunya yang mana nih? Yang mana dipake pak? Aku sih pake, cuman nggak berfungsi. Tapi hatiku peka banget, berfungsi banget hatiku. Oh jadi? Karena kan namanya manusia ada plus ada minus. Iya. Mungkin si Bior lebih peka. Lebih ke perasaan dia. Iya. Tindakanku selalu pakai hati. Contohnya gak pernah pakai otak. Nah kalau nyetir kan misalnya nyetir pakai otak kanan atau kiri ya. Iya. Nah kalau misalnya kamu nyetir pakai otak-otak dong. Apaan dia mah disetirin? Oh iya, drivernya ya. Aku nggak bisa nyetir, tapi udah belajar, cuman emang nggak bisa. Nggak bisa. Nah kalau mau belajar nyetir, nih sama Kak Boyen. Soalnya dia dulu lulusan supir pasir. Lama di material. Oh iya kan? Iya. Besi, tralis aku angkut. Gimana ceritanya bisa ke komedian? Bisa ke komedian? Dulu aku terjun. Ya terjun ke komedian ceritanya gimana? Awalnya komedoan. Komedian, plesetan, jokes industri. Nah kenapa dijulukin bocah kosong? Iya kenapa dijulukin bocah kosong? Itu gara-gara aku punya program bertiga namanya Bocah-Bocah Kosong. Itu kayak kumpulan cewek-cewek yang gak terlalu pintar.
tapi jadi host. Apa? Ini aja. Jangan ada suara. Jangan ada suara, dia kedistrik. Oh iya iya iya. Saya pernah dengar tapi iya. Terus dipanggil lah. Semenjak itu jadinya bocah kosong gitu. Oh, dibilangnya bocah kosong gara-gara program yang lucu-lucuan itu ya, yang bikin itu ya. Nonton enggak kalian? Nonton, pernah. Terus kenapa masih nanya? Kan ada teman aku Eca, Meca kan. Oh, Eca iya. Eca enggak bocah kosong dia. Eca pintar. Tapi saya enggak percaya kalau Pior ini bocah kosong. Iya. Karena saya pengen ngetes Pior dengan beberapa pertanyaan logika. Nih, coba. Lebih berat mana? Besi 10 kilo sama kapas 10 kilo? Nah, beratan mana itu? Ini beratan hidup gua dah. Kenapa emang, Kak? Itu banyak, banyak urusan. Ya. Cicilan. Iya, bulan dulu baru lunas. Oh, udah lunas ya. Ini mau nyumbang utang lagi. Aku biasa lihat iklan YouTube, tau gak sih yang ijo-ijo yang iklan YouTube? Ijo-ijo apa nih? Pijot! Iya! Pijot! Ada di iklan-iklan YouTube, kalau YouTube-nya premium sih gak ada iklan. Oh. YouTube-YouTube suka ada yang kayak, apa yang kita-kita-kita itu? Iya, terus kapas sama si besi gimana? Oh iya. Beratan mana besi 10 kilo sama kapas 10 kilo? Ini pasti jebakan gak sih? Enggak. Besi 10 kilo, kapas 10 kilo sama-sama 10 kilo. Nah, tapi beratan mana? Beratan mana? Ini kan ada ilmunya, Asek and Twain. Tuh. Apanya? Sama-sama 10 kilo. Ya, beratan mana kalau menurut... Kan besi beratan kan? Mana? Besi sekilo aja berat banget, Pior. Kapas dibilang sekilo ya mana berat sih? Ya, enteng. Tapi sama-sama 10 kilo beratnya. Coba pikirin beratan mana kalau menurut dia. Aduh. Mau berobat dulu. Jawab dong. Suruh jawab, berobat. Kelihatannya sih beratan besi kelihatannya. Cuman kalau kapasnya setumpuk gini berarti sama beratnya. Berarti sama. Iya, balance. Oke, jawabannya? Nih. Jawabannya yang benar? Kita antar suruh pada komen jawabannya gimana? Oke. Iya. Iya. Kalau ngerebus telur satu 10 menit. Iya. Berapa menit kalau 5 telur? Telur biasa apa telur puyuh? Ini telurnya. Ini telurnya telur tirek. Ya tirek enggak betul. Ada ih telur tirek ada. Tirek enggak bertelur enggak sih beranak. Main-main ke rumah saya ada. Telur tirek. Telur telur T-Rex, temennya dinosaurus. T-Rex emang dinosaurus gak sih? Tapi dia aneh temennya dinosaurus, kan dia juga itu dinosaurus. Iya kan? Yang gini kan? Ya kan? Gini? T-Rex. Ih, yang kayak gini-gini kupingnya. Itu mata kiber. Cekiber. Cekiber ada. Loh. Tapi aku sebelum tebak-tebakan, saya mau izin dulu ya keluar ya. Nah, mau nyari bude saya ini. Lagi warung. Udah saya nitip dulu ya. Mau nyari bude saya mau minta tips lagi sama dia. Yaudah. Ya, ini saya tutup ya. Gak apa-apa. Gak apa-apa ya. Tuh kan, lama. Bisa tau. Nah kan, satu telur tuh telur biasa dah, telur ayam. Telur ayam. Satu menit. Nah, satu telur 10 menit ya? 10 menit. Kalau 5 telur berarti harus 2 menit. Seblungin semuanya. Ya terus? Berapa menit tadi 5 menit ya? Iya 5 menit. Berarti direbusnya barengan 5 menit. Kalau muat, kalau kagak? Dibagi 2 ya. 5 menit, 5 menit, 10 menit. Iya jadinya? Tergantung pancinya. Nah. Ya mulai kayak gimana nih? Berapa nih? Kudu berapa menit? Kalau gitu gini aja satu-satu. 5 menit, 5 menit, 5 menit. Tapi boros air gak sih? Gak, gabungin aja semuanya, gak bakal pecah lah. Kak Inyong, suka ya sama Kak Boyen yang tadi itu? Cie. Bercanda kamu biar. Kenapa bercanda? Masa aku demen sama domba Garut sih? Kamu harus mengerti perasaan aku dong, Pior. Ya udah sukanya sama siapa? Amanda. Iya sama. Ah, Kak Umi. Umi enggak ada, Umi enggak ada. Tapi kan pacar aslinya. Enggak sih, lebih suka Amanda. Ih, yang cantik. Iya. Karena dia kan macan tutul.
Sionya? Ah, bukan. Apanya? Manis cantik turunan Bantul. Cepet amat ya komedian mikirnya. Ah, bukan, Bantul emang apa? Saya udah siapin aja dari kemarin-kemarin. Bantul tuh daerah di Jogja. Oh. Hmm. Kamu tumben baru keluar rumah, biasanya ngapain kalau di dalam rumah tuh nggak pernah keluar? Aku? Iya. Biasanya di rumah ngedit vlog, rough cut, main game. Kayaknya main game nggak? Aku main. Apa? FF? Bukan, aku catur Jawa. Oh, aku tahu yang diginiin pluk 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 itu kan? Iya, itu mah congklak, kalau itu congklak. Catur Jawa? Catur Jawa di tanah mainnya. Mainnya di tanah kalau catur Jawa. Oke. Enggak, ini saya nyolek orang dong. Iya, oke. Eh, Kak Inyong tahu enggak? Sama Kak Amanda aja. Emang kenapa? Kopinya lebih enak. Ah, yang bener dong, Pior. Gak cuman kopinya. Apanya? Mukanya. Iya. Ya lebih enak, kan? Mukanya lebih enak dipandang. Terus, Kak Amanda itu ini Inggris, keturunan Inggris. Kalau Boyen? Kalau Boyen, keturunan Iblis. Ayo. Apa? Udah bikin berantem aja Boyen sama Amanda. Bikin berantem ya? Iya. Oke. Kok gue ditinggalin gue? Ini kok gak enak, ini kok kita gemboy-gemboy ya? Oke, Kak Inyong. Oke, duduk mana? Ini malaikat apa tukang hording? Oke, guys. Berantem aja, Boyan sama Amanda. Iya. Jangan, jangan. Karena? Gak baik, berantem tuh dosa gak jadinya. Emang? Mau kantor itu. Biarin kapan lagi kan, lihat domba berantem. Ada domba ya? Ya, ada domba. Eh, Bior, kamu jangan dengerin keduanya. Gak kayaknya lo denger juga. Aku denger. Kalau menurut aku, kamu jangan dengerin dua-duanya. Dia aja dibilangin orang tuanya kagak denger. Sosoan dia pengen bilangin kita. Iya ya? Ya kan? Ngapain dengerin omongan orang terus, percaya diri sendiri gak sih, bro? Ya udah, Kak Inyong. Kamu cobain dua-duanya kopinya, enakan mana? Itu yang kamu pilih, Kak Inyong. Oh, aku sih lebih milih Amanda. Eh sama, karena browniesnya juga enak. Apa-apa nih ya? Aku kalau Boyen, Boyen tuh suka goda-godain laki-laki. Kemarin nih, saya lihat nih, Boyen jalan di stasiun sama cowok. Ada kereta lewat, Boyen dijorogin. Mati dong. Nah, langsung aja saya tolong tuh lakinya. Kok lakinya yang ditolongin? Kan Boyen yang ditabrak kereta. Kan gak kena. Boyen gak kena. Oh iya. Ya kebetulan juga Boyen kan masinisnya. Oh berarti selamat ya? Iya, jangan ngikutin Boyen dah, Boyen tuh. Aduh. Ya mendingan udah bikin berantem aja. Ngapain bikin aku? Dia kan saingan warung. Eh, jangan. Gak baik berantem tau. Bapak, kayak fans MU ya? Iya. Oh iya, merah ya? Iya. Pilih MU atau Liverpool nih? Ya, Liverpool. Sudah, daripada kita dibikin nandu domba, ya. Lebih baik makibau dan sonesip pergi. Sonesip. Lama-lama capek nungguin warung kagak ada yang beli. Iya, sepi ini ya. Gorengan juga dari episode kemarin nih kayaknya. Ini asli ternyata gorengannya, oke. Permisi. Udah kenalin. Iya, udah. Kita ini udah merdeka loh. Iya. Kok masih dijajah Belanda? Tuh, dijajah Belanda. Mana? Itu penjajah. Oh iya. Oh iya. Eh, kenalin ini budek aku. Kenalin budek. Wih, ada kabar dulu. Apa? Gebetanku kayaknya gak ketolong. Kenapa? Lagi orang sekarang dipacarin. Dia gak ketolong nyampe rumah. Budi aku, mirip kan? Halo Budi, saya Piar.
Ini anak PRT di sini, Bude. Iya. Anak PRT. Iya, yang rame itu loh, gosipnya itu loh. Iya. Gosipnya apa? Yang dia tuh sukses tapi enggak kerja. Iya. Iya. Terus dia jalan-jalan mulu foto-foto tapi dia enggak kerja, enggak ada kerja tapi kaya. Iya, Bude. Yoi. Bude, ngepet kamu. Iya. Iya. Makanya aku kalau mau ke sana kamu mundur. Belum siap. Iya, iya. Kamu yeah. Kurang mau ke sana kamu malah makan. Iya, iya. Ayo coba ya. Kita ulang lagi. Itu loh anak PRT yang konon katanya tuh banyak itu tapi enggak kerja. Terus kayak ngepet. Kok jadi ikutan juga? Iya, ini pian lah PRT. Kerja ke mana itu? Apanya? Wah, bah. Cepat. Diludahin. Buah. Diludahin. Oke. Katanya oke. Kamu katanya enggak mau. Kenapa? Kamu katanya apa? Iya, kamu katanya enggak mau minum kopi di tempat aku, katanya air aku air mentah. Iya, coba nih Bude, cobain. Airnya jorok. Bude, cobain kopi bikinan anak ini Bude. Kopi dari tadi sore. Loh. Cobain Bude, ini enggak enak buatannya Boyen. Makanya kenapa kamu beli di sini? Karena gratis. Kamu udah dikasih gratis kamu. Profesi yang enggak tahu bersyukur. Dikasih gratis tuh alhamdulillah kok malah protes. Justru karena gratis enggak enak. Ini siapa ini? Ini kamu enggak enaknya ngomongin dari siapa itu? Dari siapa bilang katanya kopi aku airnya beginilah begini. Kemarin katanya bilang ada pakai air radiator. Ini kesel sama ponakannya ya? Sini gua udah mulai kesel deh. Ya kan? Siapa yang ngomong bilang itu? Kita tahu tuh kopi dicium terus. Takut ada sianidanya. Hah? Takut ada sianidanya. Oh, alah siapa yang mau ngasih kamu sianida? Itu loh. Pilih-pilih ya, boyim aja nih pasti. Tapi ini Bude tuh ada gosip kan? Gimana warung aku gak sepi? Dipita-pita kayak gitu. Siapa yang fitnah? Itu nih tahu dari siapa sih omongan itu? Oh. Baca dulu. Kamu lihat dulu. Iya. Oh. Ya kan kita ini ya lagi konsentrasi dengerin kamu mau ngomong apa. Oh, udah. Itu makanya. Orang di promosi parabot. Ibu-ibu udah pada suruh ngumpul nih. Akhirnya. Jadi ibu-ibu ini parabot. Iya, kita nungguin. Tolong pada nungguin. Siapa? Aduh. Siapa okay. Yang ngomong? Ini yang ngomong kopinya enggak enak itu kata Kak Amanda yang cantik itu. Apa? Apa? Jum-jum. Kenapa? Kamu mau diadu sama Bagong? Sama Amanda dong, adu Bagong, celeng dong. Kamu diadu, apa itu? Adu domba. Kan Bagong ya kalau kamu? Lebih ke babi celeng sih. Bude, ini gak bisa didiemin. Iya, ini gak bisa nih. Harus ketemu Amanda, Bude. Aku nanti yang akan hadapi dia. Ya Bude, saya jadi sepi nih. Bisa sendiri, harus sama saya deh. Ikut aku. Rasain gak dapet gue, dapet dia lo. Rasain lo. Gue lebih gres ya. Belum tahu kunyahanku ya. Dikunyah ya. Bener. Oh, bisa nyedot ubun-ubun. Ayo Bude. Kita harus cari yang mana. Ayo. Kita cari. Amanda benar-benar kurang ajar. Mas aku dibilang pakai air ini air itu, kopi aku nggak enak. Bersaing sih bersaing, tapi jangan. Aku udah nggak bisa ngomong lagi. Amanda, aku nggak masuk. Ya
Oh jadi ini yang fitnah-fitnah aku. Terbalik dong. Terbalik dong. Banget sih. Ini dong. Terbalik dong. Kamu yang fitnah aku, katanya kopi aku pakai air macam-macam. Yang enggak enak lah kopi aku enggak enak. Sorry ya. Kamu yang fitnah aku katanya beras aku itu enggak bersih. Kata siapa? Kata aku barusan, Mbak. Beras enggak bersih maksudnya gimana beras kamu enggak bersih? Iya, kamu kan yang bilang katanya beras aku banyak kutunya. Udah deh, aku enggak ngomong beras kamu banyak kutunya, tapi beras kamu di dalamnya banyak kadalnya. Udah deh, kamu kalau mau bersaing ya udah yang profesional aja. Lah kamu juga dong. Jangan bilang kopi aku enggak enak dong. Kopi aku kan lagi laris-larisnya di sini. Aku enggak pernah lo ngomong kayak gitu. Serius kamu enggak ngomong kayak gitu? Serius, kamu ngomong enggak kalau beras aku tuh kotor? Aku enggak pernah ngomong beras kamu kotor. Jadi siapa? Jadi siapa ini? Siapa yang ngomong? Kamu kata siapa? Aku katanya itu loh anaknya Pak Erick. Aku juga kata. Kenapa Bu De? Semua kebetan gue gak ketolong. Gak ketolong lagi? Ini masih. Enggak, emang tadi pas mau masuk rumah, sengaja Bu De kamu aku kunciin di dalam, aku keluar. Jadi aku aman. Loh, aman. Kok loh, bisa ngikut? Lu gak tahu kalau aku buka kunci sama giginya. Megaper. Ini ada apa? Ini ngelabrak aku, Bu De. Boyan yang fitnah-fitnah aku. Jangan secantik ya. Halo, Mami. Halo. Cantik. Kan Bude aku, dia fitnah-fitnah aku loh Bude. Apa sama keponakanku? Aku gak pernah fitnah, malah kebalik aku yang difitnah. Jahat kamu. Jahat. Oh, jangan suka fitnah orang. Jahat. Aku difitnah. Sini. Kok Bude gak bilang aku? Jangan. Kan Bude saya. Iya. Jangan bikin malu. Maluku di malu, aku malu gitu. Bikin malu aku. Bikin malu aku. Kayak mau nyanyi. Pakai mic. Mana juga jatuh, Man. Mana juga jatuh. Emang iya kamu yang ngomong tuh? Tuh! Bukan dianya, Bude! Berasnya! Bukan sayanya! Berasnya! Kamu! Kamu di situ kan? Bude! 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 Kan Bude saya. Iya. Tadi katanya mau ngebelain saya. Sekarang tidak! Gimana nih? Tetap! Gimana sih, Bude? Makanya jangan suka fitnah-fitnah orang. Kalau mau bersaing. Besok kalau aku pulang kasih uang tiket. Modus Bude ya. Memang. Udah deh, kita tuh bersaing sehat aja mulai sekarang. Nah, bersaingnya sehat. Tuh. Kamu tau gak ini contoh, pasar itu kan rame. Yang iya. Jual cabai iya. Berapa orang? Tuh. Hah? Yang jual bawang merah, bawang putih, tomat berapa orang? Berapa tuh? Kita iri-irian semua laku. Karena memang semuanya itu sudah diatur. Kamu jadi gak usah iri. Lahirnya bukan di sesar. Di mana? Di bobok. Kayak mau bikin WC. Di bobok. Udah deh aku tapi mau. Tapi ini kayaknya ada yang gak beres nih. Iya. Ada yang ngadu domba nih. Kamu dapat info dari mana? Aku dapat info dari itu anaknya Pak RT. Ya aku juga dapat info dari anak Pak RT. Loh tuh kan? Tuh. Bener. Dia bukan penjajah dia. Kan Belanda. Sebenarnya dia centengnya di Bude. Oh, antek-antek gua. Udah. Ya udah berarti. Ya kan yang penting tiket.
Berarti kamu sebenarnya ngomongin warung aku enggak? Enggak. Aku naik pesawat PP lho. Oh, masih ya, aja ngelobi, masih aja ngelobi. Masih aja tiket aja. Aku punya tiket. Kalau Bude kesini, dititipin truk ayam. Baru minta kita bawa ayam. Bawa ayam. Iya. Pernah dibawa di tumpahin truk yang naik. Yang sapi itu loh, terus sapi. Oh iya, sapi yang mau di sembelih itu. Iya. Abis nggak dapet tiket, saya titipin ya, aja ke truk ayam. Jahat banget sih, tega tuh. Ya udah Budi, ntar aku kalau punya itu aku beliin ya. Bisa digunakan gua aja. Iya, kayak gitu deh, udah. Udah adopsi. Ngapain adopsi? Okay. Adopsi aku. Ngapain jadi ini? Anak Bude? Iya. Kamu jadi ibu panti. Ibu panti lagi. Ibu panti lagi. Ini aja deh. Heh, manyong, yuk. Oh, inyong, inyong. Inyong, inyong. Inyong. Mending kita panggil. Mending kita panggil deh anak Pak RT ke sini. Iya. Kita cari Vio. Iya. Coba tiket, saya punya tiket buat Bude. Tiket apa? Makanya kita bersaing sehat aja, jangan terlalu percaya sama orang lain. Makanya kamu juga jangan terlalu dengerin orang lain dong. Bener. Penonton! Di bulan baik gini, masa sih kita harus rusak dengan bergosip-gosip pria, ya kan? Daripada kita bergosip dan mengurangi pahala puasa kita. Nih, Buen kasih tahu ya. Jurus anti bergosip saat bulan puasa. Lebih baik kita ya, kalian semua dengerin ceramah online pakai Bayu. Karena kalian bebas internetan 24 jam dengan nomor HP yang aktif selamanya. Nah, aku juga gak mau kalah nih. Aku kasih tahu juga ya, jurus anti bergosip. Mendingan waktu kalian itu dipakai untuk nonton kita yang udah pasti. Dan jangan lupa, nontonnya itu pakai kuota hemat dari Bayu. 7GB 20.000 buat 30 hari. Nah, dijamin gak pakai nge-lag karena pakai signal nomor 1 Telkomsel. Jurus 1001 Ramadan Bayu pasti rame dan seru. Amanda, bilang kita cari aja tuh ya biang keroknya tuh si Yor tuh. Eh, buat dia jelasin. Iya. Yaudah yuk, cari. Iya, jangan pita-pita. Kita tuh jadi ribut tuh gara-gara iya. Gitu ya. Kita nggak boleh ribut ya. Iya. Ya. Ya, kita kan nggak ribut, cuma ribet. Iya. Nah, ini dia orang ini. Loh, kok ada di sini tiba-tiba? Ada cewek-cewek cantik. Iya dong. Kamu nggak usah deh muji-muji kita. Kamu iya. Di belakang kita ngomongin kita kan. Kamu yang pita-pita kita ya? Iya. Iya. Enggak. Orang aku ini dihasut sama setan gemoy itu. Oh iya. Iya. Kamu dihasut setan? Iya, sini coba. Setannya di polo. Iya. Kamu ngaku kamu yang suruh kan aku ngomong kayak gitu. Betul. Jadi dia sama setan katanya. Iya, harusnya kamu jangan dengerin setan. Iya. Dengerin siapa? Dengerin aku lah. Ngapain? Aku kan kelakuan kayak setan. Nah, kamu jangan minta maaf, ngapain? Kamu kan gak salah. Loh, kamu gak usah minta maaf? Gak usah. Udah minta maaf, kalau gak minta duit loh Kak Boyen. Sama kayak Bude nih. Jangan. Tadi diberitinya Pak Bude kan? Iya. Jangan minta maaf, mendingan kabur. Kabur? Iya. Jangan kabur, emang pentingin anak orang kan? Ayo, kamu minta maaf gak ke kita? Kamu kan salah. Iya kamu salah loh, udah ngadu dombain kita loh. Mendingan ngadu karet tau. Masih ada gak sih? Mainan biji karet ya. Biji karet. Keputusan terakhir ada di tangan Fior. Ayo lagi ikut ini audisi nyanyi ya. Tiket idol ya. Kok iya kayak nervous gitu ya? Iya kan yang deg-degan gitu ya. Ya udah gini aja. Gimana tuh? Suruh kabur, suruh minta maaf. Ya udah, aku kabur minta maafnya di WA. Yeay. Oh, ya. Jadi kamu mau kabur? Oh, kamu mau kabur. Minta ya. Maaf dari WhatsApp. Kecuali aku dihadang-hadang. Enggak tuh enggak ada.